Bitcoin drop 20% dalam satu hari. Selanjutnya, saya akan bahas kenapa support ini sangat penting untuk Bitcoin. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis dan kalian dapat info dari saya. Halo Sobat Cuan, kembali bersama saya Nico di channel Cuan Crypto. Di video sebelumnya kita sempat bahas Bitcoin membentuk pola bull flag, tapi ternyata Bitcoin setelah major price action ya membentuk pola ascending triangle. Ascending triangle sendiri adalah pola bullish dan targetnya sangat pas sebelum drop 20% ke harga saat ini. Tapi saya masih mengikuti rules trading saya, jadi saya take profit di area 54.100 lebih tepatnya. Bitcoin pada saat ini tertahan di area support sekitar 46.700 sampai 47.500. Ini support kecil ya menurut saya, dan yang paling penting adalah support di area sini Sobat Cuan, di area 41.000. Karena pada support ini masih sangat baru ya Sobat Cuan, dan belum pernah di retest. Bertepatan juga support ini adalah all time high sebelumnya yang udah pernah dites berkali-kali lalu breakout, dan ini sangat masuk akal untuk jadi support selanjutnya. Bitcoin belum mulai bergerak ya Sobat Cuan, ini karena saya analisis pada saat harga real time. Dan menurut saya kalau harganya mantul, berhasil mantul di area support ini lalu mantul lagi atau bahkan breakout dari resistance ini yang sekarang jadi resistance, ini sangat-sangat bullish ya Sobat Cuan. Selanjutnya kita lihat Ethereum. Nah ini Sobat Cuan, Ethereum yang saya bilang kemarin, area $2,000 adalah area psychological orang-orang untuk take profit. Makanya di video sebelumnya saya set take profit 60% di area $2,000, di bawahnya sedikit. Karena menurut saya $2,000 itu angka bulat psychological manusia yang kebanyakan akan take profit di area tersebut. Lalu ketika saya udah melihat price action yang mulai kurang baik, saya langsung tutup close posisi 40% lainnya di daerah sini Sobat Cuan. Ini yang saya bilang juga, nggak semua pattern akan sampai target sesuai dengan prediksi. Maka dari itu kadang kita ngelihat psychological area, kira-kira berapa sih orang bakal take profit di harga berapa sih? Jadi kita bisa antisipasi sebelum itu terjadi daripada kita bereaksi setelah itu udah terlambat. Ethereum sekarang sedang berada di area support di all time high sebelumnya yang berkali-kali di test untuk breakout. Sekarang Ethereum berada di area ini yang menurut saya ini sangat besar ya dampaknya. Kalau drop di bawah area support ini, kemungkinan Ethereum akan meretest di area 1200. Biasanya kalau Bitcoin drop, Ethereum koin-koin lainnya juga akan drop juga. Jadi lebih baik kita lihat satu hari atau dua hari ke depan, kita tunggu price action Ethereum saat major, akankah bagus bounce-nya dari area support ini atau tetap stay di daerah konsolidasi di dekat support sini Sobat Cuan. Kalau konsolidasi di bawah di area support sini, itu downside pressure-nya lumayan banyak ya Sobat Cuan. Artinya area support ini tidak bisa memberi dampak yang besar untuk memantulkan harga kembali. Tapi menurut saya Ethereum dan Bitcoin itu sudah masuk kapitulasi, yang artinya udah terlalu banyak oversold dan panic selling juga. Kemungkinan lebih besar akan mantul di area support. Dan selanjutnya, untuk koin selanjutnya XRP gagal breakout dari area resistance di area 64 sampai 66 sen. Kemudian pada saat harga saat ini kembali di bawah support 47 sen. Sempat pada sebelumnya retest ke area support yang lumayan kuat juga di area 36 sen, tapi berhasil naik lagi, kemudian masih tetap di bawah support 47 sen. Ini kurang baik ya buat XRP, tapi ada hidden bullish divergence di sini. Saya berharap XRP kembali di atas area support, di area support 37 sen, kemudian breakout dari resistance ini. Saya tetap bullish pada XRP, kecuali XRP drop di bawah support 30 sen.
Kalau XRP berada di bawah 30 sen lagi, berarti XRP masih berada di area bearish dan itu kurang bagus ya buat XRP. Jadi menurut saya lebih baik mengurangi portfolio kita supaya resikonya tidak terlalu besar atau minusnya tidak terlalu banyak. Karena kalau berada di bawah 30 sen, kemungkinan XRP akan retest ke area 24 atau bahkan 17 sen lagi. Itu sangat besar juga ya dropnya. Sekian teknikal singkat dari saya. Kita kembali lagi di lain kesempatan. Saya pamit dulu. Salam cuan kripto, cuan terus.